intro dulu. Saya selamat ya, kemana-mana tetap selamat. Tapi kemarin apa saya bisa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Selamat ya, pemirsa. Kadang selamat ya, kadang apes. Nah, di video kali ini saya itu mau perdana muat, pemirsa. Kemarin kan hujan ya, jadi saya sudah libur 2 hari ya, pemirsa. Nah, sekarang kita berada di jalan yang agak licin tapi enak ya, pemirsa. Lunyu-lunyu nikmat ya. Nah, itu besi tua sekarang sudah proses muat ya, pemirsa. Oh, maaf pemirsa, ini rokok saya bako ya. Karena sudah lama ya gak muat ini. Nah, itu saya akan coba ya muat gayor. Kira-kira mampu apa enggak besi tua ya. Coba saya muat gayor. Nah, seperti apa kelanjutan di videonya, jangan lupa coblos ya tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan dukung saya sampai ke dunia akhirat ya, pemirsa. Dan juga share ke alam kubur, ke semuanya pokoknya ya. Pokoknya jangan lupa coblos dulu, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Let's go. Kira-kira mampu apa enggak besi tua ya, pemirsa. Oh ya, untuk teman-teman yang bilang kasih ini, kasih itu, sabar dulu ya, pemirsa. Ini uangnya masih menyelengi saya ya. Untuk selebor dan apa itu? Pangkon lampu belakang dan juga lampu Volvo yang teman-teman inginkan. Sabar dulu ya, pemirsa. Pokok intinya dukung saya sampai ke dunia akhirat ya, pemirsa. Oke? Hancur ya, pemirsa. Lembut itu ya. Ini mungkin bisa nyampe ke 9 ini ya, 9 ton. Ya. Soalnya sistem bayaran sopir tebu itu apa itu tergantung berat ya, pemirsa. Kalau beratnya tambah berat ya tambah kontrol. Tambah apa itu? Ya tambah anu, tambah banyak bayarannya ya. Ya kalau enggak berat ya sedikit bayarannya, pemirsa. Gitu kalau sistem apa itu muat tebu ya. Itu apa itu saya tata ya biar bagus nanti. Wow. Itu kan rapi ya, pemirsa. Enggak anu, enggak nyerongkot-nyerongkot ke belakang ya. Apa dipencetin itu tombol cilotnya ya, pemirsa. Eh, pencet boleh? Suka katanya ya, pemirsa. Ada yang komen kemarin ya, klakson meresahkan katanya ya. Es. Dan ini juga mau hujan ya, pemirsa. Mendung ya. Mendung tanpa hujan. Nah, ini udah yang kedua kalinya. Nanti terus sama rata sampai ke sini. Nanti juga ditambahi terus seterusnya ya, pemirsa. Oke? Wow. Nah, itu pemirsa, itu sudah selesai ya. Nah, itu sudah gayor ya, sama yang belakang juga ya. Ini ya bagi saya ya tinggi banget ya, pemirsa. Soalnya ini tenaganya tua kan, jadi kalau besi tua itu harus mengira-mengira sendiri muatannya. Ini soalnya jalannya itu rata, jadi biar enak gawanane ya, pemirsa. Gak anu bawaannya maksudnya. Yuk kita langsung berangkat. We'll be right back.
Nah, pemirsa, kalau muat cabai kan pasti yang dibuat bungkusnya ya, bungkus cabai yang ada di belakang. Ini tak kasih dadok ya, pemirsa. Huh? Kodongnya tebu itu, pemirsa. Jadi biar kelewer-kelewer nanti kalau melaku ya. Oh ya, nanti kita pasang lampu lagi. Taruh ya di depan ya, pemirsa. Taruh di sini ya. Nah, di lampu ini. Nah, di situ kelihatan ya. Nanti ini akan menyinari ini. Nanti di rumah kalau udah sampai kita pasang di rumah ya, pemirsa. Oke, kita lanjut pulang. Biasa kalau gini-gini dok ya, bisa. Gak bisa tengah satu, Mirsa. Walut ya. Kita klaksonnya pakai yang gini sekarang. Sudah parkir di depan rumah. Kita sekarang pasang lampu dulu ya. Oke. Nanti ini akan saya buletkan ya, pemirsa. Ini saya beli dua ya, pemirsa. Wow. Ini cuma langsung tersambung ini ya. Sudah tersambung. Dan juga ini satunya ya. Nah, itu saya beli dua. Nanti seperti apa kelanjutan jadinya? Yuk, ikuti terus. Let's go. Nah, pemirsa, kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, pemirsa. Pertama-tama kita apa itu? Lepas lampu yang ini ya, pemirsa. Kita lepas grillnya biar gampang memasukkannya ya, pemirsa. Miring. Miring ini, pemirsa. Ini nanti gini ya, pemirsa. Dulunya itu saya itu sudah pernah pakai ya. Wow. Nah, itu tilak-tilaknya ya. Nah, itu kelihatan ya. Sudah pernah pakai. Tapi bosen saya lepas ya, ya pemirsa. Sombong amat. Lagi ya. Teman-teman komen ya, pemirsa. Pasang apa lagi ya? Biar ya jangan mahal-mahal ya, pemirsa. Yang murah-murah aja ya. Nanti saya belikan apapun kalau ada uangnya. Oke. Okay? Rawatlah besi tua, teman-teman ya. Siapa pokoknya semuanya ya, yang di seluruh Indonesia sampai di luar negeri kalau punya mobil besi tua dirawat ya, pemirsa. Ini ya, pemirsa. Nah, pemirsa, ini sudah selesai ya. Nah, ini saya taruh di sini ya, pemirsa. Nah, ini untuk menyinari ini. Dengan. Nah, ini saya taruh di sini ya, pemirsa. Saya mau bengkan di sini ya. Nah, terus yang sebelah sana juga ya, pemirsa. Nah, ini ya. Nanti ini akan seperti lampunya kanter ya, pemirsa. Jadi seperti lampu kota ya. Jadi sangar gini-gini ya. Pemirsa, ini kita nyambung yang atas dulu ya. Soalnya kalau yang bawah itu biar gak banyak bacot ya. Soalnya sulit
Lak ngono ah. Iya. Nah, ini saya pakai yang anu ya pemirsa. Pakai setrum 12. Kalau dipakai setrum 4 likur ini, ya 4 likur ya. 24 maksudnya. Kalau pakai setrum 24 itu anu apa itu? Tuh. Terlalu barak ya pemirsa. Terlalu bentar. Oh no. Jadi saya pakai setrum yang 12. Nanti kecerahannya itu lebih bagus ya pemirsa kalau 12. Wow. Soalnya sudah saya coba yang 4 likur dulu ya. Yang 24 maksudnya. Nah, sudah selesai pemirsa. Nah, penasaran kan seperti apa ya? Ini tombolnya yang ini ya pemirsa. Kalau ini yang yang itu ya. Nah, itu lampu biasa ya. Nah, ini ya pemirsa. Yuk, coba kita turun ya pemirsa. Loh, kok gak nyala ya pemirsa? Oh iya. Kan belum tak nyalakan ya pemirsa. Oh no. Penasaran ya. Nanti malam ya pemirsa. Nanti malam kita setelah berangkat kita nyalakan ini bisa. Pokoknya ikuti terus. Kita mau mandi dulu ya. Oke, tunggu bentar. A few moments later. Nah pemirsa, kita sudah isi solar ya. Ini lampunya itu meskipun receh ya, tapi nggak recehan lah pemirsa. Gimana ya, biar agak
menarik dikit lah ya, daripada tidak dirawat ya pemirsa. Nanti kita variasi lagi pemirsa untuk yang keselanjutnya, oke? Nah, sebelum melanjutkan tonton di video ini, jangan lupa coblos ya tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga dukung saya sampai ke dunia akhirat ya pemirsa. Itu ada orang jual cilok ya pemirsa, itu kita saingi ya, kita pencet-pencet juga ciloknya ya, oke? Oh no. Langsung rono. Hah? Perdekat. Hah? Oke, Indonesia, kita melanjutkan perjalanan ke pabrik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.